berhati-hatilah di sana. Jika kita salah memilih lawan, nyawa pun sia-sia terbuang. Lagamu pamer kesaktian di sini. Memang aku sakti. Mau lawan tanding? Kamu belum pantas. Saya dari Suara Dwipa ingin menjajal kesaktianmu. Walah dalah, bocah manja. Sudah habis nyata sama simbokmu. Sombong. Gini kemampuan. Cetak. Janganlah terus sombong, Nisa. Ini belum seberapa. Ayo kita main-main dengan kilat rindu. Bila berkutut. Cakem blong. Siapa kamu? Saya tidak butuh bantuanmu, orang tua. Jangan berdarah, panas Raden. Resi Garpala. Mau apa Resi kemarin? Jawaban apa yang Nyai butuhkan? Sementara Nyai sendiri ada di sini. Rupa musibah. Belit. Harung Kencana.
Kembalikan golok harimau hitam itu secara baik-baik padaku. Sungguh tindakanmu justru sangat memalukan sebagai terah keturunan darah terhormat. Atau apa perlu aku hancur leburkan tempat ini? Tahan amarahmu, Ailarang. Aku tidak mengambil golok harimau hitammu. Aku hanya meminjamnya. Tapi untuk sementara, lupakan golok itu. Berkonsentrasilah pada sekelilingmu. Nyai Saba yang banyak mengalahkan para jago. Nyai Saba, namamu begitu sohor. Tapi mata dan telinga harus tetaplah terbuka agar bisa mengenali sebuah tingkatan di atas kejagoan. Nisanak, ilmumu belum cukup untuk bisa berlaga di sini. Saba, kamu perlu 100 tahun untuk bisa bertarung dengan Ailarang. Pulanglah. Celeng, kue pikir aku iki sopo, ha? Lautan di seberang sana sudah aku arungi. Dan Guntur Saketiku pun sudah melulantakan jago-jago di luar sana. Kue orang ngerti apa-apa, sudah berani ngomong sembarangan. Kata dalam tempurung. Jago-jago seperti apa yang Nisanak kalahkan hingga membuat hatimu begitu tinggi dan congkak? Ketahuilah, jika Nisanak terlalu lama menyelam di lautan yang dangkal, maka yang akan dijumpai hanyalah makhluk-makhluk yang hidup di dalam kedangkalan itu. Walaupun ada beberapa yang mengerikan, tapi kita sudah biasa untuk melihatnya. Hanya jika Nisanak mampu dan berani untuk menyelam lebih dalam lagi, hingga telinga pun tidak mampu untuk mendengar apapun, di sanalah kita akan menjumpai makhluk-makhluk yang tidak biasa dan belum pernah kita jumpai. Bahkan di luar nalar kita. Dalamnya lautan tidak pernah kita ukur dari tingginya gelombang. Berhati-hatilah Nisanak. Jika kita salah memilih lawan, nyawa pun sia-sia terbuang.
padaku, Ailarang. Mas Ailaran, bukan saya bermaksud mengganggu, tapi biarkanlah biksu ini menjadi bagianku. Naga Sungsang, saya kira kamu sudah terpilih-pilih melarikan diri di sana. Untuk apa kita mengorbankan diri untuk hal yang sia-sia? Maksudnya? Bertarung dengan Ailaran sama saja dengan bunuh diri. Tolong jangan kecewakan saya, biksu. Lumayan, masih ada yang lebih dingin. Amin, Tom. Terima kasih nih, Mas. Pergilah dari sini.
Jurus apa tadi itu namanya? Jurus yang tadi. Oh, suka. Ulai sian jang. Hah? Apa? Ular nyangsang. Oh, ada ya jurus seperti itu? Bu, ulai sian jang. Baiklah, maaf jika saya tidak bisa mengucapkan dalam bahasa kamu. Tapi saya ingin mencoba sampai sejauh mana kedalaman jurus tersebut. Hingga kau berani datang ke tanah Jawa ini seorang diri.